yang berhasil buat perempuan menangis. Teh, Teteh. Teh. Teteh. Teh. Teteh. Teteh. Waduh. Bisa kawan kalau ketahuan Bos Aji. Bisa mampus kita. Ayo cabut yuk. Teh, bangun Teh. Teh. Teh, bangun Teh. Teteh. Teh. Teh, bangun Teh. Saya harus cepat-cepat kabur dari sini. Terus ketemu sama mama saya. Tapi mama di Cimande atau di mana ya? Bang, handphone ayah mau diapain, Bang? Diam lu, Pok. Bang, jangan dibongkar tuh ya. Ya. Pokoknya saya harus cari kartu telepon Pak Leha dulu. Jingga, ini. Langit. Udah, gak usah main buka-bukaan gitu. Lagian sih, kamu teh keceplosan. Suara kamu juga kencengan. Udah-udah, nanti malah ketahuan. Tapi bentar, secara logika, gimana tuh kamu bisa lolos? Pokoknya itu nanti aja saya ceritain. Sekarang kita harus cari kartu telepon Poleha. Terus cari mama saya. Mama saya lagi dalam bahaya. Siap, Pak. Maaf, Pak. Saya kira penyusup lagi. Penyusup? Ada yang sampai tahu ruangan ini juga? Iya, Pak. Anak-anak itu bukan anak biasa, Pak. Anak? Bukannya orang dewasa? Seorang perempuan berjilbab sama seorang laki-laki? Bukan, Pak. Sepertinya anak-anak itu mempunyai kesaktian lebih tinggi, Pak. Saya aja kalah. Beruntung saya tidak apa-apa. Apa saja yang mereka lakukan? Mereka sempat masuk ke ruangan pribadi Bapak. Pok. Ah! Waduh. Lu ngagetin gue aja. Lu enggak kenapa-napa? Lu enggak disiksa? Hah? Lu enggak dihukum? Enggak apa-apa, Pok. Pok, saya teh mau izin. Saya boleh enggak, Pok? Nyari kartu telepon Po yang hilang dibawa sama Mang Parang. Kartu telepon? Ih, ngapain sih lu cari masalah aja? Saya janji, Po. Saya gak bakal nyelakain Po lagi. Boleh ya, Po? Duh, gimana ya? Ayo udah deh, cepetan tuh cari di sono tuh. Alhamdulillah, dapet nih, Bu. Gimana sih? Timbang jaga anak bocah aja kagak bisa. Emosi mulu, tabrak ya tabrak tuh sekalian. Ada barang sama Yopi. Aduh. Ada aja. Po. Biasa, kopi dua. Kenapa jadi kopi sih? Kita yang kemarin mau ngapain? Nyari bocah tuh. Terus kenapa kopi? Sio mama, kan sambil menyelam minum kopi. Minum air, canda aja lo. Pok, lihat kagak bocah yang gue hukum tadi?
Ah, bocah. Lah kenapa lu nanya gue? Kan lu yang ngehukum. Dia kabur, kakak Lia. Kabur? Hebat juga tuh bocah bisa kabur dari lu berdua, ya. Gedebruk-gedebruk tuh paling suara angin, udah. Ilah, tuh bocah nyusahin aja. Ya sudah, kalau begitu kita cari tempat lain saja. Kenapa jadi lu yang merintah? Harusnya kan gue. Ayo. Masih, Po. Ye. Yeah. Maaf, Marina. Aku terpaksa menyimpan kenangan kita di kotak ini. Karena aku pikir kita gak akan ketemu lagi. Tapi kenapa kamu gak cerita kalau anak kita itu hilang? Ada apa sih sebenarnya? Biar kamu tahu, sekarang aku akan tunjukkan kalau selama ini aku selalu setia sama kamu, Marina. Karena aku tetap mencintaimu. Bang, cepet atuh bang. Kalau mau cepet, naik taksi aja kang. Ini makan angkot. Oke, gini aja. Ini angkotnya starter aja ya. Tapi abang jangan naikin penumpang lain. Ini biar istrinya cepet ditolong bang. Bisa kan? Nah, kalau gitu, boleh tuh. Mas, turun aja ya. Soalnya mau di charter, ya. Ya udah deh bang. Cepet kita tuh bang. Kalian siaga ke titik masing-masing. Siap, Bang. Rebung mereka. Siap, Bang. Ingat, jangan ada yang bergerak satupun sebelum gua perintahkan. Siap, Bang. Aji, waktu lu hanya tinggal beberapa jam lagi. Ha 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 ha